Fakta sosok Mikaela Atia ponakan Raffi Ahmad juara debat internasional, anak Nisha, terkait Cipung. Rasa bangga artis Raffi Ahmad pada keponakannya Mikaela Atia Rosadi yang sukses meraih medali emas. Anak Nisha Ahmad dan Andika Rosadi itu medali emas dalam kompetisi debat internasional. Diketahui, Raffi Ahmad kini tengah berlibur ke Amerika Serikat. Namun siapa sangka, saat asyik liburan, Raffi tiba-tiba mengumumkan kabar bahagia. Raffi mengumumkan bahwa keponakannya berhasil meraih medali emas di kompetisi debat internasional. Keponakan Raffi itu bernama Mikaela Atia Rosadi. Mikaela merupakan putri sulung dari Nisha Ahmad, adik Raffi Ahmad. Dilansir dari akun Rumpi Underscore Gosip pada Rabu, 8 November 2023, keponakan Raffi tampak mengikuti kompetisi debat internasional. Keponakan Raffi itu mengikuti World Scholars Cup, WSC, 2023 yang digelar di Yale University, Amerika Serikat. Mikaela ikut kompetisi itu untuk kategori debat individu. Ia mewakili sekolahnya yakni Sekolah Cikal Lebak Bulus. Siapa sangka, Mikaela sukses merebut medali emas dalam lomba tersebut. Mengetahui hal itu, Raffi pun sangat bangga. Mikaela, Atia dapat gold medals individual for debates. Gold medals individuals for debates tournament of championship di Yale University, Yale University, tulis Raffi. Raffi juga memperlihatkan detik-detik saat nama keponakannya muncul di layar besar.